Halo, selamat datang di HSPT Gamer teman-teman. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kalian selalu sehat. Ya, tidak bosan-bosan saya menanyakan kabar kepada teman-teman ya. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan apa-apa teman-teman ya. Oke teman-teman, masih kita akan lanjutkan di game petualangan antara Amicia dan Hugo dalam A Plague Tale Innocence. Oke, kita langsung saja teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita masuk di capture 10 ya, The Way of Roses. Roses. Wherever will I find roses here? Apapun yang dicari ya, bunga atau apakah dalam universitas ini ya. Jadi seperti di part sebelumnya itu kita telah diminta oleh Lucas untuk mencari buku dan beberapa material untuk obat Hugo teman-teman. Jadi yang diutus oleh Lucas pada game kali ini adalah Amicia dan Millie teman-teman. Hanya Millie tadi hanya sampai di apa ya tadi ya, kayak di perbatasan kota The Emport ya. Ya ini kota Emport kalau nggak salah apa ya namanya, saya lupa teman-teman. Jadi kota ini kalau dilihat dari tempat yang kita game yang kemarin yang kita mainkan itu ya, tempat ini kayaknya habis diserang oleh pasukan Ignatius, pasukan Inquis dan wabah tikus yang membunuh dan makan manusia itu teman-teman. Jadi dua-duanya sangat-sangat membuat kota ini hancur teman-teman ya. Jadi ada mayat warga masyarakat yang terbunuh di sisi jalan, ada yang dimakan oleh tikus ya di game sebelumnya. Kalau teman-teman nonton di game sebelumnya pasti teman-teman sudah lihat itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masih sudah masuk di universitasnya ya ini ya. Kita diminta untuk mencari obat untuk Hugo serta buku ya, buku untuk meracik obat itu ya teman-teman. Hanya kayaknya kampusnya ini, universitasnya ini sudah hancur porak-poranda oleh pasukan yang menyerang kota ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya di part ini. Ya, sekedar informasi teman-temannya, ini langsung ke part 10 ya, karena kemarin yang di part 9 itu dia langsung loncat. Jadi kalau teman-teman ingin melihat di part 9 itu teman-teman lihat saja di apa ya, di part 8 ya, karena di situ nyambung ke part 9 teman-teman. Oke, cuma di sini saya harus tetap berhati-hati teman-teman ya, karena ini tadi di depan ini dijaga oleh beberapa penjaga ya sebelum kita masuk ke sini tadi. Dan itu sangat berbahaya bingit. Oh, apakah ada yang bisa diambil? Tadi saya mungkin agak kelewatan ya. Tapi coba kita lihat dulu ya teman-teman. Ya, nampaknya tidak ada yang bisa diambil lagi di sini. Oke, kita ke sana saja ya teman-teman. Kita nggak tahu akan berhadapan dengan apa lagi di sini ya teman-teman ya. Di Way of Roses ini ya. Oke. Tetap waspada karena di sini full dengan penjaga. Coba kita buka. Oh, ini bisa dibuka, teman-teman. It's locked. Oh, lock terkunci ya. Oke. Untuk part kemarin dan part sebelumnya itu Hugo memang kita nggak bisa bawa Hugo lagi, teman-teman, karena kata Lucas dia harus beristirahat, karena kalau kapan dia harus berjalan terlalu jauh dia akan sakitnya itu akan tambah parah, karena di sekujur leher Hugo itu kita lihat ada seperti kayak apa ya, kayak urat yang berwarna hitam itu teman-teman. Mungkin itu penyakit kutukan itu ya sampai membuat separah itu teman-teman. Oke, kita lihat ini sepertinya gudang buku ya. Oh, it's enormous. But where have the books gone? Ah, dia mencari kan buku, di manakah buku itu? Apakah bukunya ada di sini? Ya, kita lihat siapa tahu ada yang ngebling-ngebling teman-teman, di atas kah atau di manakah? Ya, harus jeli-jeli melihatnya teman-teman ya. Karena di game ini kadang-kadang kita bisa lewat ya satu item, itu bisa saja terjadi. Saya juga nggak bisa lihat sepenuhnya di sini teman-teman. Nah, ini terbatas ya teman-teman pandangannya saya juga di game ini. Oke. Artinya kita bisa melewati dari sisi kiri terus nanti kita ke sisi kanan. Kayaknya ini pintu depan ya, nggak tahu lah. Ya, mencari buku Hugo di universitas ini ya, mencari buku Hugo.
cari buku obat untuk Hugo. Gak tahu nama bukunya apa ya. Nih kata Lukas di buku itu ada keterangan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit Hugo. Susah ini ya teman-teman untuk mencari buku ini. Ini juga nggak ada yang berkilau-berkilauan. Oh now kita cari di sini apakah ada. Sejauh ini tidak ada ini teman-teman ya. Coba kita berdiri ya supaya bisa lebih fleksibel. Ini juga musuh juga. Flowers, yes, there are roses. I'm on the right track. Mana? Di track, track mana? Coba lihat. Mana, Miss ya? Apakah ada? Kita mencari di track ini ya, teman-teman. Coba lihat dulu ya. Saya takutnya kelewatan nanti bukunya yang mana. Ya, track ini nggak ada. Saya rasa untuk buku sepenting itu nggak mungkin disimpan di tempat seperti ini ya, teman-teman. Pasti lebih susah lagi nyarinya ya. Karena mungkin juga pihak musuh sudah tahu. Ketika buku itu sangat mudah ditemukan, maka Hugo juga akan mudah disembuhkan, teman-teman. Oh, hati-hati. Tuh, betulkan teman-teman. Ini harus tetap berhati-hati teman-teman. Gak ada kayaknya teman-teman ya kalau dari segi bukunya ini. Saya sudah mencari di sini teman-teman. Gak ada yang berkilau ya teman-teman. Mana penjaga sudah datang lagi ini. Mudah-mudahan dia nggak melintas ke sini ya teman-teman ya. Oke. Buku di manakah engkau? Mungkin kalau sudah ada jasa kurir, Amicia paling jasa kurir saja ini teman-teman untuk mengambil buku ini. Aduh, mana rintangannya berat banget pakai tadi ya dilewatinnya itu ya susah sekali. Bukan buku itu. Ya, sesuai prediksi saya ya teman-teman, tak semudah itulah mengambil buku di sini. Buku itu pasti disimpan bagus ya sama musuh ya. Soalnya itu kan sangat-sangat penting itu. Apalagi kan mereka tahu buku itu pasti dibutuhkan. Coba kita ke sana dulu ya teman-teman. Kali aja ada item. Penjaganya mana ya? Oh, di sana ada yang berkilau-berkilau teman-teman. Coba kita jangan langsung ke sana dulu ya. Aduh, kayaknya batu ya teman-teman. Batu sama apa ya itu ya? Sarang tikus ya. Kalau lihat dari universitasnya teman-teman ya mirip apa ya? Nuansa-nuansa katedral gitu ya teman-teman ya. Kita ada gambar-gambar malaikat, gambar peri. Oke, help us ya, aman ya berarti ya. No rats. Strange. Oh, kita dapat strain di sini teman-teman. Ini, aduh, jangan sampai berdiri. Ini stranger ini, Lukas belum mengetahui bahwa ini bisa jadi salah satu alat yang bisa melawan tikus, teman-teman. Ya, untuk batu saat ini kita masih full. Oh, itu sepertinya di situ ya dia ya. Apa kita harus membunuhnya? Oke, kita bunuh saja ya teman-teman. Ya, hitung-hitung mengurangi batu.
Oke, sejauh ini aman. Tidak ada yang perlu dirisaukan di sini. Tapi tetap waspada. Karena ini sangat 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 berbahaya. Oke, kita ke sana lagi ya. Ini apa ya? Surat ya. Ah, pabrik. Saya pikir sudah itu bukunya ya. Ada yang berkilau di sebelah kanan sana, teman-teman. Tapi kita lihat dulu di sini, jangan sampai ada momen yang terlewatkan. Oh. Dia bawa itu ya. Coba kita buat saja dulu ini. Soalnya dia bawa itu juga, teman-teman. Nah, itu kan kita bisa ambil. Kayaknya penjaga-penjaga ini sudah tahu ya cara meracik bumbuk untuk membuat itu ya, apa namanya, pengalihan isu. pengalihan tikus, teman-teman. Sorry, wah, saya pikir buku tadi, padahal bukan. Tapi ini ada yang berkilau di sini. Oh, di sana ya. Apakah ini? Coba kita lihat. Oh, garam. Ya, sesuai prediksi saya, buku seperti itu tak mungkin lah dia ada di tempat ini, teman-teman. Pasti disimpan. Disimpan dengan baik oleh pasukan-pasukan ini, teman-teman. Ya, ini kayaknya kita harus mendorong ini ya, kalau saya lihat. Jadi nggak mungkin kita nggak bunuh dia ini, teman-teman. Makanya tadi saya lebih baik habisin dia ya. Ya, tidak ada di sini. Tunggu, apa itu? Oh, nggak ada ya. Oke, ini kemana? Coba kita lihat. Oh, untuk jalan ke atas kayaknya, teman-teman. Dia pakai itu ya, untuk ke atas. Cuma nggak tahu didorongnya kemana nanti ini. Itu di atas ada, itu apa ya, teman-teman? Kayak kotaknya. Bisa diambil ini? Oh, nggak bisa ya. Sepertinya kotak tinta. Oke, ini didorong kemana? Coba kita berpikir. Sebentar ya, teman-teman. Saya cari jalan dulu ya. Bukan ke situ, bukan juga ke situ. Apakah, oh, kayaknya jadi ini ya. Dibawa dari ini kayaknya ya. Ya, ke sini, teman-teman. Oh, sip. Berhasil ya. Kita naik ke atas. Sekan, sesuai kan? Tetap menunduk ya, misi ya. Ah, jangan nanti kita ketahuan. Gedung sebesar ini yang jaga cuma satu penjaga. Oh, tunggu dulu. Di sebelah kanan ada apa ya? Ada yang berkilau. Tapi janganlah dulu. Kita jalan dulu ya. Cari-cari. Kali aja ada apa begitu ya. Oke, kita lihat ini ada apa. Oh, ada item ya. Kayaknya ini ya. Saya mau coba buat, teman-teman. Soalnya itu kalau sudah habis saya kesulitan untuk membuatnya, teman-teman, lagi. Ya. Sepertinya jalan itu cuma itu. Kita harus ke yang berkilau ini ya, pintu atau apa ini ya. So, Alchemist, got enough books or do you want me to get you some more? One can never have enough books. Bukan? It's all just pagan stuff. The sanguineous itinerary. Aduh, ada tiga mereka di bawah, teman-teman ya. The knowledge it contains goes back to the dawn of man, and this knowledge could save us all.
So keep searching and concentrate on looking for books with a red. Kan sesuai dengan yang saya prediksi. Mereka juga mereka mencari juga buku itu, teman-teman, rupanya. Nah, kita lebih dulu siapa yang dapat ini ya, kalau kayak gitu ya. Oh, ini kayaknya jalan turun ya. Oh, yes, cuma itu jalan satu-satunya. Enggak ada jalan di sana lagi, enggak ada ya. Waduh, parah ya, teman-teman. Mereka juga mencari kan buku itu. Ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Buku seperti itu nggak mungkin dia tersimpan ini kan, teman-teman. Aduh, ini dekat banget lagi. Sepertinya kita harus habisi dia ini, teman-teman. Kita nggak ada pilihan lain sih. Oke, berpikir ya. Oh. Apa yang di sana itu bisa dihabisi lebih dulu ya. Kita spekulasi saja dulu, teman-teman. Kita habisi dulu pendetanya itu ya. Apa ya itu ya? Padri apa ya? Aduh, hampir dapat lihat, teman-teman. Kayaknya kita ke atas deh. Gak aman di situ, teman-teman. Oke, kita kembali ke atas. Dari atas kita bidik ya. Gak bisa, teman-teman. Kita harus, mau tidak mau kita harus membunuh mereka ini. Karena kalau saya lihat, ini dulu kita habisi ya. Did hear something over there. Ya, sepertinya dia mendengar bunyi sesuatu katanya ya. Get up. I want to get up. Come on, get up. Get up. I don't know who did that, but they're going to pay. Aduh, alarm, teman-teman. Heran ya, zaman begini sudah ada alarm. Aduh, mati temannya satu, dia cuma sibuk nyari buku ini, teman-teman. Oh, enggak, dia keluar, teman-teman. Oh, dia nyariin kita ini. Ya, kita mendingan kita lawan dia saja ya, teman-teman ya, daripada kita susah juga nanti untuk ngambil apa-apa di situ ya. Aduh, dia bius juga, takutnya nanti saya kekurangan alkohol, teman-teman. Alkohol terbatas jumlahnya. Oke, kayaknya kita bunuh dia saja ya ini, teman-teman ya. Sorry bro, kita habis si engkau ya. Coba saya agak rapat ke sini ya, teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Kayaknya kita agak ke sini. Sini, 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 Amis ya. Sini ya. Kita di sini. Ini titik paling bagus ini untuk menghabisi dia. Soalnya dia pasti akan jauh mutarnya dia. Apakah bisa terlihat dia dari sini? Oh, susah juga ya, teman-teman. Ya, kayaknya nanti dari sini deh. Aduh, ketutup ya, teman-teman. Ketutup kayu ini. Coba ya. Oke, kita coba. Ah, tidak kena, teman-teman. Rugi. Kita harus turun, teman-teman. Tidak bisa kita lawan dia dari atas. Ah.
terbuanglah cairannya. Ya, nggak apa-apa lah teman-teman. Oke, siap. Oke. Berhasil teman-teman. Mana ini sudah tinggal 5 lagi. Aduh, tadi lambat. Kebuang satu teman-teman. Rugi. Tapi biarlah, nggak apa-apalah. Nanti kita cari lagi ya. Adakah batu? Oh, full ya. Ambil teman, jangan sampai rugi kan, dibuang. Sayang kalau harus dibuang teman-teman. Oke. Ah, syukur kita dapat alkohol teman-teman. Aman, kalau kayak gini aman teman-teman. Yes, kita bisa. Oke, biarlah 5 dulu ya teman-teman. Oke, inventory full ya, tidak bisa. Banyak sudah teman-teman. Aduh, buku sebanyak itu. Di mana harus dicari? Tidak mungkin ada di sini. Ini mau dicari sebanyak itu, di mana mau ketemu ya? Nggak mungkin lah buku serahasia itu ditaruh di situ. Oke, kita cari lihat di sebelah sini apakah kita bisa masuk. Oh, kayaknya terkunci. Terkunci. Nggak ada ruangan rahasia ya apa di sini ya? Oh, di sana ada batu. Kita ambil batu dulu ya teman-teman. Stok batu kita menipis soalnya. Oh, di sana ada menyala lagi apa itu ya? Oke, dapat garam, dapat batu. Oh, itu sudah tidak bisa diambil. Sudah banyak. Maksimum. There are the roses. I'm on the right track. Oh, ada dua lagi. Ada dua lagi. Next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his gob. With a red cover, his favorite scent. The book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. There's parts of the bastion I daren't go anymore. The things they're doing there. Yeah, let's not talk about it. Mana? Oh, di sana teman-teman. Oh, kita harus lawan ini teman-teman. Oke, ke sana kah? Oke. Oh, mereka lagi tidak diserang tikus ini teman-teman. Oke, saya ada cara ya. Thank you.
Apakah saya ada bawa? Aduh, saya tidak bawa ini, teman-teman. Coba kita pancing ya, teman-teman ya. Oke, habis mereka ya teman-teman. Akhirnya mereka dimakan tikus. Kita lihat bagaimana hasilnya. Hancur mereka teman-teman. Dimakan mereka sama tikus-tikus teman-teman. Move it, blacksmith. There's work waiting for you. We're really scraping the barrel if Vitalis stoops to catching a beggar like this. Oh. A prisoner. Coba kita cek yang tadi. Aduh, sudah ketutup ini ya. Padahal tadi sana ada jalan sih. Too many guards. Salah tadi teman-teman ya. Tapi nggak tahu lah kalau tadi bisa dibuka, tapi kayaknya nggak bisa kebuka juga sih. Banyak teman-teman. Kayaknya kita masuk ke kanan ya. Aduh, ada dua lagi. Oh, ini satu bolak-balik ini teman. Oh, dia lagi nyari apa itu ya? Ya, berpikir kita harus. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hull's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. Apa ini kita bisa bikin dua? Oh, nggak bisa, cuma satu. Ah, mau tidak mau dilawan ini. Oh, kita alihkan ya.
adakah? Aduh, mana saya sudah nggak ada pot lagi. Oh, pakai batu, teman-teman. Kalau kita buang ke situ, apa mereka akan melihat ke sana ya? Tapi kita tetap juga harus lewatin itu. Berpikir. Oh, kita sembunyi di situ dulu, teman-teman. Yes. Apakah dia melihat saya kalau saya lewat di sini? Oh, tidak sepertinya ya. Oke, dapat alkoholik. Dapat batu juga. Yes, good idea. Oke. Did you hear something? Let's go see. Be careful. Nothing to see here. All right. Oh, biarkan mereka dimakan tikus lagi, teman-teman. Mereka mengurung tikusnya di sini ya. I see, I tahu. Bentar, kita ambil dulu itu ya. The guards next door. That'll keep the rats busy. Sorry teman-teman. Nggak bisa kita memotong ke situ, teman-teman. Ya, kita fight lagi kalau begini nih, teman-teman, judulnya ya. Sudah dua, ini kita buang.
Kayaknya mereka berdua habis itu, teman-teman. Hah, nanti seperti itu kayaknya ya. Susah, teman-teman. Kalau mau tunggu mereka tidak dibunuh, nggak mungkin. Ide paling kreatif itu, teman-teman ya. Biar dibuang di kepalanya saja itu. Ya, minta maaf teman-teman, itu agak sadis. Tapi ya seperti itulah yang harus kita perbuat. Pas di kepalanya lagi, teman-teman. Tahu saja dari tadi, daripada saya tadi sudah buang dua material, teman-teman. Aduh. Rugi kan kalau enggak dibuat. Kita buat ya. Ini kita ambil lagi ya. Banyak ini kayak gini di sini ya. Oh, full. Seru juga ya, teman-teman. Coba kita lihat apa kita bisa mengupgrade di sini. Ya, kita upgrade dulu ya. Oh. Alchemy ya. Oke, kita containers ya. Oke, kayaknya ini bisa di-upgrade. This should make things a little easier. Ya, ini kita bisa ambil sudah, teman-teman. Nah. Kasihan ya penjaganya ya. Aduh, mau dikasih bagaimana, teman-teman? Oke, kita masuk. Apakah ini samuan perpustakaannya? Oh, ada yang disiksa di sini. Aduh, darahnya diambil, teman-teman. Wow. Oh, dia hidup dari darah ini ya. Tadi sini manusia-manusia ini. Nah, dia mencari kan. Nicholas masih mencarinya. Kayaknya ini Vitalis. Ini musuhnya ya, teman-teman. Ini yang perintahkan Nicholas untuk membunuh ayah dan ibu Hugo. Beuh. Udah katarak lagi nih, teman-teman. Dipukuli, teman-teman. Penyakitnya ini kayak sama Hugo ya, teman-teman ya. Hampir sama penyakitnya sama Hugo ya. Dia makan darah dia ini, teman-teman. What is your name, boy? Roderick. Roderick ya. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Mampus kau ini, Roderick. Do not commit the same mistake you made with his father. Take it. Ya, apakah kita bisa menyelamatkan Roderick ini? Quickly, I mustn't lose them. Even when the Grand Inquisitor talks about saving thy neighbor, you just can't keep the mouse shut. Ya, kita jalan-jalan dulu ya di atas, teman-teman. Atau ada yang bisa diambil. Oh, terblocking. Oh, kalau barbar kita langsung bunuh saja dia dua di bawah itu ya, teman-teman. Cuma kan ya, janganlah, teman-teman ya. Kita berusaha menjadi orang yang baik, teman-teman. Kalau tidak, kita sama aja dengan dia ya. Aduh, coba kita cari dulu jalan turun atau apa ya. Looks like we both have problems. Ya, ada masalah apa ya dengan Roderick ya? Kita nggak tahu.
Oh, banyak penjaga rupanya ya teman-teman di gerbang itu ya. Jadi kita spekulasi lagi ini teman-teman, apa kita harus membunuhnya dari atas? Sepertinya ya, cuma itu ide yang paling bagus ya teman-teman. Sejauh ini good idea cuma itu, bunuh dia dari atas. Coba kita tegak lurus posisinya ya dengan dia tadi ya. Oke, bisakah kita menghabisi dua orang tadi? Oke, sepertinya ini dulu ya. Oh, sorry. Sorry. Belum ganti ya. Hampir saja saya buang amunisi, teman-teman. Sip, strike. Satu. I must see what it was. Dua. Kenapa nothing itu? kata dia tidak ada kata apa-apa ya. Padahal sudah metong dia teman-teman. Oke, kita turun. Dua orang biarawati biarawan dari Vitalis berhasil kita eksekusi. Oke, kita kesini dulu ya. Adakah yang bisa diambil? Oh, tidak ada. Oke. Kita dapat alkohol. Tidak ada jalan lain selain bunuh mereka berdua, teman-teman. Kalau kita bius lagi, takutnya obat bius kita habis lagi, kan? Mana penjaga di depan itu banyak sekali. Oke, kita mutar kembali. Nah, dekat sekali tadi dengan penjaga di situ, teman-teman. Oh, belerang. Apakah ini membutuhkan belerang? Aduh, jangan ya. Pakai belerang semua lagi teman-teman. Oke, sejauh ini aman. Wah, kayaknya kita nggak perlu naik ke situ ya teman-teman. Cuma kita cek ada apa dulu di sini ya. Apakah ini bisa dibuka? Oh, tidak bisa. Coba kita lihat ada berapa banyak sih penjaga di situ tadi. Saya penasaran juga ini, lihat penjaga ada berapa banyak di sini. Kayaknya dia cuma sendiri ya teman-teman ya.
kalau saya rasa dia biar nggak perlu dibunuh sih, tapi nggak tahu lah teman-teman. Ya sudah sakit-sakitan juga itu ya. Ah, kita bisa pakai alkohol, teman-teman. What? Hey, you think you're lucky? Oke. Jangan sampai dia lebih dulu bertindak. Ya, syukur saya nggak bunuh kamu, bro. Oh, lewat sebelah sana ya. Oh, banyak alkohol di sini, teman-teman. Aman lah ya. Aman. So, recognize it? Remind you of your dad? Don't you talk about my father. Oh, really? You wanna play that game? Saya punya Roderick juga ini. Oh, mereka ke sana lagi ya, teman-teman. Sepertinya ketika kita berhasil melakukan tembus di jalan ini, mereka akan step ke sana, teman-teman. Ya, sepertinya memang kita harus menyelamatkan Roderick ini, teman-teman. Satu lagi ya. Oke. Ini tidak bisa loh teman-teman yang ini. Wih, buset, bagaimana ya? Dia pasti akan mencari kita ini teman-teman ya. Oke, kita spekulasi ya. Ya, dia memiliki armor yang keras ini ya teman-teman. Jadi nggak mungkin lah kita untuk habisin dia ini ya. Jadi jalan satu-satunya ini teman-teman. Ini yang kita harus hajar. Oke. Okay. Oke. Okay.
Oke, cepat. For 2 days. I don't know who you are, but thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, yeah. You there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them. Okay, back. Satu lagi ya. I don't want to rush you, but they're still coming, and it looks like a fire has broken out. Almost there. Okay. That's it. Hurry up. The alarm's been sounded. They won't let us go. Oh iyalah, cepat. Oh, sudah selesai ya? Sebentar. Oh, kita bisa ambil itu? Oh, bisa. Eh, ada apa ya di badannya ya? Oh, itu ada yang berkilau, teman-teman. Oh, batu. Kirain juga dapat apa ya. Ah, untung terselamatkan dengan saat pembuat kantuk ya, teman-teman. Aduh, ini harus buat memang ini. Oke, okay. Bahaya kalau nggak ada itu, teman-teman. Kita ikut saja dia ya, teman-teman. Aduh, sorry. Kita sekarang dikejar-kejar oleh pasukan. Oke, okay, aman, teman-teman. Will that do it? It'll have to. Right. We're in the basement. It's a start. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? Terdapat sahabat baru ya, Roderick ya. Please. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it, and I'm gonna kill them. They killed my parents too. We might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Mana Roderick bukunya? Dia sudah bertanya ini. Aduh, Roderick. Another library. Underneath the library. Forbidden books. That's why we built the door. Ah, betul kan? Buku ini enggak sembarang disimpan, teman-teman. All I know is it has a red cover. Look. Up there. Oh, di atas. That must be it. I'll have to climb up. Bagaimana caranya ya? Berpikir. Untuk naik ke situ, kita putar ini ya. Could you help me with this? All right. Interesting. The shelves form a path. That's your route to the book. Easy. Oh. Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. Help me with this, will you? I'll do that. Bukan itu juga ya. Coba yang ini ya. Help me with this, will you? Yeah. Okay. Ah, itu kan. Okay, yang ini ya. Harus berdua. Could you lend a hand? As you wish. Oke, Roderick ya. Aduh, jangan dilepas, Roderick. Tahan dulu. I can't do it alone. Would you give me a little help? All right. Sorry. Help me with this, will you? I'll do that. Tahan ya. Tahan, Roderick. Ini saya mau tarik dulu ini.
Ah, dari tadi ini Roderick ini. You said you'd act as a counterbalance. I did. It gave way. Right. We'll have to be very careful. Sorry. Sorry. Putar ke sana, Miss ya. Sorry. Ya, itu. Maju. Okay. Okay. Perfect ya. Wei, tunggu ya Roderick. Tunggu. Ada apa di situ ya? Itu seperti ada ruang rahasia, teman-teman. Oh, let's leave that where it is. Apa itu ya? Kita dapat tembikar, teman-teman. Dapat hadiah kita, teman-teman. Untung juga dilihat ya, kalau tidak aduh. Terbuang percuma. Oke, loncat. By the way, my name's Amicia and you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks of a sort. Oh. They didn't talk much. My father designed it. Ayahnya pendeta ya di situ ya. Monks of a sort watching over the sanguinis et nera. Ada orang ini ya, teman-teman. Okay. Itu ada yang berkilo di bawah loh, teman-teman. Ah, itu kan. Kita dapat item di sini, teman-teman. Ya. Kemana lagi? Apa ada akses jalan lagi? Where did the soldiers go? Oh, akses jalan cuma tadi ya, teman-teman. Ini putus karena batu ya. Lalu di sebelah sana. Oh, coba kita minta Roderick untuk menarik yang itu ya. Baru kita ke sebelah. Oke, tadi harusnya jangan turun sih. Oke, Roderick. Nanti aku perintah tarik, kamu tarik yang di sebelah ya. Tarik, Roderick. Ini perintah tarik ini lagi nih, teman-teman. Oke, coba Roderick ini tarik ya. Yes. Oke, ini sepertinya ya. Ini puzzle ini, teman-teman. Coba Roderick. Stop. Coba Roderick. Go on. Yeah. Ya, game ini penuh dengan puzzle ini, teman-teman. Coba. Move, Amicia. You're in the way. Oh, tidak bisa katanya ya. Get off it then. Dia nggak izinkan ya, kita tarik itu ya. That's it. Stop. All right. Berpikir Amicia untuk ke sana itu too low. We need something underneath to stop it falling down.
I'll find something. Ya, jadi begitu pas itu Amnesia harus cepat naik. Aduh, bagaimana yang ke sana ya, teman-teman ya? Move, Amnesia. You're in the way. Oh. I see. Kita harus tahan ya teman-teman, pakai itu ya yang tadi ya di bawahnya ya. Oke, sudah, paham saya Durek, tenang aja. Begini Durek ya, kamu coba ini dulu Durek. Ya. Sebentar. Good idea. Sabar, ada ide dia, tenang aja. Oke, lepas dulu ya Durek. Jadi nanti teman-teman itu nanti kita tahan di bawahnya yang di sana ya, seperti kayak yang itu tadi, yang pertama itu ya. Ini kita suruh tarik Roderick dulu ya. Now. Alright. Ya, ini akan makan waktu sedikit lama ya teman-teman, tapi inilah gamenya seperti ini. Jadi begini ceritanya ini teman-teman ya. Ini kita tarik dulu ke sana. Oke. Okay. Come on, move. Hey, don't injure yourself. You want me to? No, my brother. I owe him this for all the times I wasn't there for him. Yeah. Well, you'd have a hard time bringing the book back with a broken arm. Kita harus mengganjalnya di bawah sini, teman-teman. I see. Coba tarik sedikit lagi ke sini, Amnesia. Ini Amnesia ini. Perempuan yang kuat ini, teman-teman, ya. Yes, coba kita lihat dulu, ya. Oke, kayaknya posisinya sudah pas. Oke, okay, kita lepas. Oke, okay, Roderick, ini kamu tarik lagi. No, stop. Fine for me. Ya, come ini. Now. Right away. Ya, itu teman-teman ya. Ini buat kita buat seperti tadi ini, teman-teman. Kita ganjal dia ini sini ya. Oke, okay, kayaknya cukup. Oke, okay, coba. Well, if that ain't love, I don't know what is. Ya, yeah, mana kau tahu, Roderick? Nah, itu kan Roderick, dia kan terketahan kan? Nah, ini kita bisa lewat, teman-teman. Oke. Okay. Nanti kita ke sana ya. Kita minta Roderick narik lagi yang itu, terus kita ke situ. Let's go. Oke, okay, kita naik. Sorry, aduh, kenapa dia pakai jatuh lagi? Oke. Wah, untuk ngambil buku ini butuh perjuangan yang berat, teman-teman. Tapi itulah gamenya. Oke, Roderick, ini kamu tarik ya. Roderick. Oh ya, tarik Roderick. Oke, okay, lepas lagi Roderick. That's it. Stop. Fine for me. Oh, di belakang batu itu ada yang berkilau, teman-teman. Banyak loh itu yang berkilau di belakang batu itu. Biar dulu ya, teman-teman ya. Go on. Right away. Move, Amnesia. You're in the way. Hold on. Sorry, kita langsung manjat saja tadi, teman-teman.
Nearly there. Let's go. We've been here too long. Okay. Got it. I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Aduh, datang mereka, teman-teman. Aduh, sepertinya jebakan ya, teman-teman ya. I know you. Amicia. Ah, jebakan, teman-teman. We have been watching your family for quite some time now. Waiting. Dijebak sama Vitalis mereka ya, teman-teman. There's blood to finish its slumber. You could say I have watched you grow up. No. We have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother. With your brother and that book, I can save the world. Wah, bahaya teman-teman. Lari, Roderick. Oh, apakah mereka bisa terselamatkan? Oh, syukur. Roderick punya pintu rahasia ya, teman-teman. You seem to know each other well. He destroyed my life. I know what that's like. Ya, dia membuat hidupnya hancur ya, si Vitalis itu ya. Vitalis pembunuh kedua orang tuanya ya, teman-teman. Ready? It's gonna be hell out there. Ready as I'll ever be. Okay. Let's get out of these corridors quick. Couldn't agree more. Let's go and find the others. Where the hell are they? We've certainly stirred them up. Quiet. I can't risk losing this book. Ya, kita harus membawa keluar buku ini ya. Don't move. I'll be back. Alright. Follow me. Don't make any noise. Yeah, I'm coming. Ya, jangan berisik ya. Tenang saja ya, Roderick. Amicia sudah terlatih sih, kalau yang begini-begini Amicia sudah terlatih nih, Roderick. Get so bad so quick. Leviama, we're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever you're ready. Oh, ini tidak bisa dibuka ya. Kita cek dulu ya, teman-teman. Oh, tidak bisa ya. Oh, kita pastikan Roderick bisa memukulnya ya, teman-teman. Oke, silakan coba kita minta Roderick membunuhnya. You got it, Roderick. That's for my father. Ah, mantap Roderick ya. Did you do that a lot? No. Ya, itu memang harus dilakukan oleh seorang pria ya, teman-teman. Kalau sekelas Amicia sih saya rasa nggak mampu ya, teman-teman. Right, that's enough, I'm off. You stay here. I'll go and see how they're doing. So let me know what the hell's going on. He's alone. But he will see me coming. I could distract him. Oke, saya pancing Roderick ya, nanti kau yang habisi dia ya. Oke, stok batu masih banyak ya, teman-teman. Kita coba. That noise. What was it? Ya, oke Roderick, silakan. Take care of him. You're going to pay. Mantap Roderick. Oh, saya suka Roderick ini. Hai. Oke, Roderick, kita ambil dulu apa-apa yang ada di sini ya, Roderick ya. Sini banyak ini, Roderick. Segala material ya, kita coba dulu buat. Ini kita tambah ya. Jangan dulu ya. Oke, biar aja dulu belerang itu ya, teman-teman. Alkoholik. Ya, kita buat dulu ya. Yang ini ya, ini kita nggak ada sama sekali nih, teman-teman. Ini ya. Kosong sama sekali untuk item itu, teman-teman. Saya takutnya nanti kita butuhkan ketika kita di next level ya. Oh, di sini banyak. Lucas,
Yes, kita dapat hadiah. Apa itu untuk Lukas ya? Ntar ya kita lihat nanti apa-apa itu teman-teman. Sekarang waktunya dulu kita keluar dulu dari sini teman-teman, biar kita selamat. Oke, sejauh ini berhasil berkat bantuan dari Roderick. Like hanging around doing nothing like this. One each. All right. I'll take the one with the helmet. Fine. It's just a matter of timing. Whenever you're ready. Oke, coba kita tes ya, teman-teman. Apakah itu kita bisa membunuhnya? Oh, kita alihkan perhatian, tidak bisa juga ya. Sepertinya kita harus bunuh salah satu ya teman-teman. Oke, kita ganti dulu ke batu. What are you doing there? What the hell happened? Murderer! You're not going to get away with this. Oh, salah teman-teman. Sebentar. Ayo cepat, Roderick. Berpencar. Masih alarm. Alarm mereka kurang efisien, teman-teman. Sebentar, dia masih patroli, teman-teman. Oke, giliran mundur, Roderick. Perfect. Mantap, nice. Roderick. Nice. Getting up anytime soon. Trust me. Kita lihat dulu, Roderick, apa bisa ada yang diambil. Oh, itu di belakang sana banyak, Roderick. Ada alkohol juga, ya. Ada alkohol, ada apa-apa ini, ya. Oke, ambil. Oke, aman sejauh ini ya, teman-teman. Ini full ya. Ini nggak bisa dibuka ya. Oh, nggak bisa. Ah, sudah banyak ya, teman-teman. Janganlah dulu. Oke, kita naik ke atas. Di sini ada yang berkilau. Sepertinya ini pintu jalan keluar, Roderick. Oh, tell me it leads outside. Ya, semoga ini jalan keluar ya, outside ya. Fresh air. Smell. Udara yang segar ya. Fire. Oh shit. Oh shit. No. Fire. Did we? Fire is spreading. Is the Grand Inquisitor still inside? How do I know? Go and see. And give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. Yeah, fucking rats. That's all I need. Oh, the rats, the shield. Oh, we can't touch it, Roderick. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they called the extinguis. It puts flames out. I was going to save it for later, but... Apa itu ya? It's rather dry. Coba kita lihat ya. Kita dapat item apa ini? Oh, memadamkan api, teman-teman. Hebat juga ya itemnya ya. Tadi kita bisa bikin api, sekarang kita bisa memadamkan api. Campurannya ini ya. Coba lagi ya. Oke, boleh 4 ya. Oke, kita matikan apinya itu ya, teman-teman. Nanti kita hidupkan lagi sebentar, soalnya kita mau lewat di situ. Kita langsung kemana, Roderick, abis itu? Apa kita ke bawah? Kita coba ya. Oke. Okay. Oh,
All the books are going to burn. It's not your fault. Think about your book. Yes, we have to. Hey, over there. What's that? Hampir saja temannya. Nothing to report. That one's for you. You don't need to tell me twice. Well done. That's a death worthy of. Good job. I wish I could, but it's not possible. Aduh, sini Rodrik. Banyak tikus di situ. Hampir Rodrik kemakannya, teman-teman. Yang di situ Rodrik, sini Rodrik, di sini ada cahaya. We'll head straight for the fire. It's the only way. Shit! You're on fire! You're on fire! Fuck! No! No! Hey, you all right? Is there anyone still inside? Oh. Yeah, I thought I'd had it. It's like hell in there. We're supposed to have reinforcements. What the hell are they doing? Two guards. We need to get one of them out of the way. Yes, kita harus mengalihkan perhatian dari dua penjaga ini ya. Coba yang ini dulu ya, satu ya. Oke, kita coba ini ya, Rodrik. Semoga berhasil. Oke, habisin Rodrik. Oke, mantap Rodrik ya. Tinggal satu ya. Oh, dia tidak bisa kayaknya berdekatan dengan tikus, teman-teman. ada tikus lagi di sana ya. Coba Rodrik. Sekali lagi ya, kita coba Rodrik. Oke, Rodrik, langsung eksekusi dia. Mantap, Rodrik. Good job, Rodrik. Thank you, ya. Ya, percaya saja sama Rodrik, Amnesia. Terus kita kemana habis ini, Amnesia? Di sana ada jalan. Ya. Oh, tidak ada jalan di situ, teman-teman. Tapi di situ banyak tikusnya, ya. Apakah di situ ada yang berkilau? Oh, tidak ada. Tikus saja yang berkilau. Ya, untuk memadamkan api kita butuh yang tadi ya, teman-teman. Apa bisa dimatikan apinya ini? Oh. Mana ya teman-teman ya? Gak bisa lewat di sana ya kita ya. Ada jalan lain kah? Coba kita cari jalan lah dulu ya, Rodrik ya. Soalnya api itu di depan lo, nggak bisa mungkin kita ke situ. Ini dulu situ Rodrik, saya mau ambil itu. Bisa diambil.
Oke, kita dapat fabric ya. Gak ada jalan ini teman-teman ya. Ya, sepertinya kita harus jongkok ya. Coba kita tes masuk ya teman-teman. Do we really have to go in there? Yes. Take a deep breath. Let's go. It's already hot. What a bloody mess. What? What are we going to do? Follow me and look after your book. They're here. Don't worry about them. Nggak usah kita peduli dengan itu ya. Lari saja ya teman-teman. Hey, cepat, hey, naik, hey. It's burning behind here. Stay out of the way. What are you doing? Opening. Patrick, are you right? Run. We're nearly there. To the left. Fasilitasnya terbakar teman-teman. Come on, follow me. Oke, lari ya Miss ya. Sudahlah, nggak usah dilihat lagi Amicia. Lari saja. Akhirnya Amicia dan Roderick berhasil. Oke teman-teman, kita masuk ke Capture 11. Alive ya, kita masih bisa hidup. Benar-benar seru dan megang teman-teman ya. Tapi tadi Roderick sempat dijatuhin itu ya teman-teman ya, kayu yang terbakar. Wah, betul-betul Roderick ya, teman terbaik ya teman-teman, berhasil lolos kita dari university itu ya. Di sana ada Vitalis lagi. Wah, rupanya Vitalis juga lagi mencari buku itu teman-teman. Oke teman-teman, kita dapat sahabat baru lagi ya, Roderick juga Millie, Lucas dan Arthur. Wow, sejauh ini kita dapat 3 teman yang baik-baik semua ini teman-teman ya. Amicia. Yeah, here you go. So you succeeded? Here. I have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. Okay, silakan bersenang-senang ya dulu ya, Roderick ya, di kastil ini. Wah. Coming. Lucas masih mempelajari isinya ya, teman-teman. Baik, keren sekali. Ya, 3 minggu ya. Desember 1348. Wih, tahun 13 tuan, luar biasa ya. Tahun 13, wow, 1348 teman-teman. No, 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 bloody hell, that's no good. Hey, are you all right? It's nothing. Then, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Ya, yeah, Hugo masih tidur ya. Ask Roderick to open the door ya. Yeah. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Untuk part ini kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Kita akan lanjut ke part 11 yang ini, teman-teman. Oke, okay, selamat terima kasih telah tetap menonton game kami ini ya teman-teman, HSPT Gamer. Jangan lupa tetap dukung di like, comment, and subscribe ya, untuk kemajuan channel HSPT Gamer. Oke teman-teman, sampai jumpa di live ya. Live apa ya? Masih hidup atau masih bisa selamat? Oke teman-teman, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.